教师机坏了，谢谢老师。Selamat Hari Guru kepada semua guru di seluruh negara, tidak kira mengajar di sekolah mana sekalipun, sekolah Tibet dan juga di sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil seluruh negara. Kita akan saksikan bingkisan ini selepas kita lintas langsung bersama dengan rakan setugas Ismail Adnan yang kini berada bersempena dengan perasmian sambutan perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2017 di Pusara Johor. Jadi kita terus saja bersama dengan Ismail ketika ini sebelum kita saksikan bingkisan Hari Guru dari sekolah-sekolah jenis kebangsaan. Kita bersama dengan Ismail, silakan. Bukan sahaja di studio Angkasa Puri yang meriah dengan sambutan Hari Guru, tetapi di sini lebih meriah sambutannya apabila bagi sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan ke-46 2017 disambut dengan meriah di EduCity Sports Complex Iskandar Puteri Johor Bahru. Seluruh warga pendidik datang berkumpul di sini untuk sama-sama menyempurnakan acara pada hari ini yang bakal disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Amiri, Timbalan Perdana Menteri. Dan untuk kita bercakap lebih lanjut tentang sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2017 yang berlangsung di Johor Bahru hari ini, saya cukup berbesar hati untuk bersama dengan yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Khair Yusof yang juga merupakan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Tan Sri. Selamat Hari Guru Tan Sri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tan Sri, kalau kita melihat kepada acara sambutan pada hari ini, Johor Bahru dipilih dan juga hari ini juga kita lihat kehadiran ramai warga pendidik, bagaimana Tan Sri boleh berkongsi dengan kita tentang keunikan dan juga kelainan yang disambut bagi sambutan Tahun Guru bagi tahun ini, Tan Sri? Baiklah Ismail, hari ini kita akan merayakan Hari Guru Peringkat Kebangsaan yang ke-46. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada hari ini kita akan memberi anugerah kepada satu tokoh guru dan tokoh kepimpinan guru. Dan pada tahun ini di Johor ni, kita akan memperkenalkan satu lagi anugerah, iaitu anugerah yang kalau boleh nak mengiktiraf guru-guru yang sedang berkhidmat sekarang ni, yang ada dalam perkhidmatan. Selalunya yang dapat anugerah tokoh guru dan tokoh kepimpinan ialah di kalangan guru yang dah bersara. Tapi hari ini dan tahun ini kita akan perkenalkan apa yang namakan Ikon Guru Inovatif Kebangsaan tahun 2017 dan tahun-tahun berikutnya, bagi mengiktiraf guru-guru kita yang dalam perkhidmatan yang telah memberikan sumbangan bukan sahaja di peringkat Malaysia tetapi di peringkat antarabangsa. Bagi Tan Sri sendiri, melihatkan kepada revolusi pendidikan sekarang, bagaimana Tan Sri menganggap ia merupakan satu cabaran juga buat guru dan sesuai juga dengan anugerah guru inovatif itu merupakan, kita kata, bagaimana guru nak menggalas tanggungjawab dalam keadaan dunia moden yang serba mencabar ini, Tan Sri? Ya, kita tahu sekarang landscape pendidikan ini dah berubah. Kalau dulu kita kalau nak dapatkan pendidikan tu, kita pergi sekolah. Dan persekolahan itu bukan satu tempat kita akan memperoleh ilmu dan mempelajari aspek-aspek lain berkaitan dengan nilai dan sebagainya. Tapi dalam keadaan dunia yang tidak ketentuan sekarang ini, ilmu sekarang bukan setakat berada di bilik darjah saja. Dia boleh diperolehi dari ujung jari menggunakan teknologi digital sekarang ini. Sebenarnya itu guru perlu lebih strategik dalam untuk menyampaikan ilmu mereka yang ada sekarang ini. Okay. Ini sesuai dengan keadaan dan tuntutan sekarang. Hari ini kalau kita lihat di belakang kita, Tan Sri, ramai yang sudah pun mula memenuhi EduCity Sports Complex ini dan sebentar lagi kehadiran Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Tan Sri sendiri mewakili Kementerian Pendidikan melihat sambutan Hari Guru disambut saban tahun. Apa lagi yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan khususnya kita kata dalam menjadikan agar institusi itu dilihat sebagai satu institusi yang lebih baik dari sehari ke sehari? Ya, kita tahu kualiti suatu pendidikan sebuah negara itu dia banyak bergantung kepada kualiti guru. Jadi sebab itu kita kalau boleh sentiasa memastikan profesion guru itu sentiasa dimartabatkan. Dan salah satu usaha dan inisiatif yang perlu kita lakukan adalah dalam bentuk-bentuk pengiktirafan, dan Hari Guru itu merupakan salah satu untuk sentiasa memperbaharui azam dan ikrar seorang guru itu. Walaupun mereka mempunyai satu penguasaan ilmu yang tinggi dan bidang tertentu, tapi dia perlu diberikan, disiramkan dengan semangat supaya mereka terus berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada anak didik mereka. Jadi itu yang perlu dilakukan sentiasa oleh Kementerian Pendidikan. Ya. Hubungan antara guru dan pelajar yang paling penting adalah hormat menghormati dan juga rasa hormat terhadap golongan pendidik ini. Bagi Tan Sri sendiri, bagaimana Tan Sri melihat evolusi dunia semasa? Adakah rasa hormat itu sudah berkurang ataupun kita kata kepatuhan dan kesetiaan kepada guru itu perlu untuk diperbaiki dari tahun ke tahun? Ya, berdasarkan daripada program yang dijalankan di Johor, saya berada sini sejak hari Sabtu, hari Jumaat, kan? Dan Johor telah mempamerkan apa yang mereka lakukan untuk memastikan pendidikan di Johor itu sentiasa relevan dan memenuhi kehendak semasa. Dan salah satu yang tunjukkan bagaimana mereka memutuk
watak karakter murid Johor. Murid yang bersopan santun, yang sentiasa menghormati guru, bukan guru saja, menghormati insan-insan yang lain. Dan sentiasa orang kata itu murah untuk memberi sumbangan dan memberi pertolongan. Dan ini yang ditunjukkan pada kami baru ini ialah bagaimana setiap murid di Johor ini, karakter mereka sentiasa memberi salam. Kemudian sentiasa mendoakan kepada siapa yang mereka bantu dan sebagainya. Jadi itu satu contoh yang mudah untuk memastikan bahawa hubungan insan di kalangan murid dan guru dan juga dengan insan lain itu sentiasa terbentuk. Itu yang penting. Kerana kita kata kemajuan sebuah negara itu banyak bergantung kepada keberadaban manusia itu sendiri, rakyat itu sendiri. Itu yang perlu kita pupuk. Baiklah, Tan Sri secara peribadi bagi mewakili Kementerian Pendidikan mungkin boleh mengucapkan sama-sama Selamat Hari Guru dan apakah harapan Tan Sri sendiri mewakili Kementerian terhadap sambutan bagi tahun ini? Baik, sebenarnya Hari Guru tahun 2017 ini dengan temanya Guru Pembina Negara Bangsa, maka saya ingin mengucapkan Selamat Hari Guru, terima kasih Cikgu kepada semua guru, teruskan perjuangan untuk memastikan bahawa guru sentiasa strategik dan sentiasa relevan dalam untuk usaha menyampaikan ilmu kepada murid-murid kita. Sekian, terima kasih. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak Tan Sri dan Selamat Hari Guru juga saya ucapkan untuk Tan Sri dan seluruh warga pendidik Kementerian Pendidikan Malaysia. Itulah dia Guru Pembina Negara Bangsa. Terima kasih Tan Sri Dr. K. Yusof, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Sebentar nanti kita akan bersiaran secara langsung bagi menantikan ketibaannya Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri juga bersama dengan Menteri Pendidikan Malaysia dan juga Menteri Besar Johor dalam siaran langsung sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2017 dari Johor Bahru. Tapi buat masa ini kita kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.